Michelle Ashley siap terjun ke dunia hiburan usai ditawari main series. Putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley kini masih menjadi perbincangan publik. Gadis 17 tahun tersebut kini jadi sorotan beberapa media setelah kisah pilunya viral. Michelle Ashley mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya sendiri. Di balik kisahnya tersebut, Michelle Ashley mendapatkan kesempatan untuk menjajal dunia hiburan. Ia tengah mencoba bermain peran dalam beberapa series. Hal ini dia ungkapkan saat podcast bareng Fuji. "Kesibukan kamu sekarang apa?" tanya Fuji. "Ada beberapa podcast yang ngundangkan, terus dari situ juga ada PH, Production House, kayak series terus casting juga sama yang lain," ujar Michelle Ashley dalam tayangan YouTube Fujian, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. "Nah sekarang lagi dilihat sih sama mereka, semoga aja kedepannya di-accept," lanjutnya. Michelle tak memungkiri jika dirinya sudah tertarik dengan dunia hiburan sejak dulu. Namun sebelum menginjakan kaki di dunia hiburan, Michelle sempat bekerja sebagai barista di coffee shop. "Emang tertarik yang waktu itu aku sempat naik juga kan bareng mamiku, diundang-undang di TV," ujar Michelle. "Katanya kamu pernah jadi barista," tanya Fuji. "Nah itu baru beberapa bulan yang lalu, kenapa pengen barista?" "Karena pengen isiin kegiatan terus juga pengen cari pengalaman ya kan," jawab Michelle. Di sisi lain Michelle mengungkapkan jika di umur 17 tahun ini dirinya belum membuat KTP yang menjadi salah satu syarat melamar pekerjaan. Bukan tanpa alasan, Michelle tak segera membuat KTP karena semua dokumen dibawa oleh Pinkan Mambo. Sedangkan Michelle dan sang ibu kini tinggal terpisah setelah mencuatnya kasus pelecehan seksual.